Nanti nah sekarang iya. Ini sudah disiapkan kan. Dari mana ke dapat ini? Amankan bosnya, yang nanti bosnya akan memanggil orang tersebut untuk kita lakukan pembinaan dan proses di Polres Pelabuhan Makassar. Namun mereka menaikkan sampai ke 15.000 dan 20.000. Untuk sepeda motor 5.000, rata-rata sampai 10.000. Untuk aksinya sendiri mungkin karena viral kemarin sehingga baru diketahui bahwasanya kegiatan mereka ini selalu dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri. Thank you.